Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita sedang berada di vilanya Ibu Hajah Lilis Biduri Mekar, Biduri Ningrat. Ya, Petro Biduri Ningrat Abadi di Leles, Garut. Kita sedang menikmati suasana yang Allah ciptakan untuk kita. Suasana yang demikian indah, suasana yang segar dengan alam yang indah ciptaan Allah. Ini kolam bikinan Allah, bukan bikinan manusia. Proses yang diciptakan Allah dengan mata air yang mengalir dari sana, kemudian diperindah lagi oleh Bu Haji dan Pak Haji di sini. Alhamdulillah kita bisa menikmatinya sambil bertafakur. Karena salah satu kerusakan manusia di muka bumi ini ketika dia tidak punya waktu untuk tafakur. One of cause modern civilization because we have no time to meditate. Salah satu kehancuran abad modern ini karena orang sudah tidak mau bertafakur. Sehingga dia dengan alamnya tidak bangga. Sehingga dia dengan airnya tidak bangga. Yang ada dia merusak alamnya. Lari ke gunung, dibabat pohonnya. Sehingga ketika hujan turun, hujan tidak ada tempat rumahnya. Maka larilah dia banjir. Ketika banjir, orang nyalahin gunung. Wah, itu gunung gundul. Padahal yang merusaknya adalah dia. Mestinya tanya airnya. Hei air, kenapa engkau mampir di rumah aku? Banjir maksudnya. Nanti air menjawab, karena rumahku tidak ada. Rumahku dibabat oleh kamu. Dibikin villa oleh kamu di atas hutan. Sehingga ketika aku turun, aku tidak punya rumah. Makanya aku cari rumah kamu ke bawah sekarang. Banjir. Makanya bertanya, itu namanya dialog imajiner. Berdialog. Dengan apa? Dengan sesuatu sambil bertafakur, berdialog dengan pikiran kita, berdialog sambil merenungkan sesuatu yang ada di muka bumi ini. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih semua yang ada di muka bumi ini. Inilah ikan sedang bertasbih, ini air sedang bertasbih, angin sedang bertasbih, pohon kelapa, nyiur kelapa itu sedang bertasbih, semuanya bertasbih pada Allah. Maka orang yang menentang Allah bukan hanya yang tidak sholat, tapi orang yang buang sampah sembarangan ke got, di mana air sedang bertasbih mengalir. Kata orang Sunda, dari hulu wotan, dari mata airnya, dari pusatnya, terus mengalir sampai ke sungai, sampai ke laut. Kemudian kita ganggu dengan apa? Dengan sampah yang kau buang. Maka itu orang adalah menentang Allah. Kenapa? Sedang menentang tasbihnya air pada Allah. Sedang mengganggu tasbihnya alam kepada Allah. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Sayangi yang ada di muka bumi, nanti yang di langit menyayangimu. Jadi kalau engkau mau disayang Allah, maka pelihara yang ada di muka bumi. Alam, lestarikan. Mata airnya, jaga. Hutannya, jaga. Kolamnya, jaga. Airnya, bikin bersih. Supaya apa? Supaya kita semakin dalam bertafakur pada Allah. Semakin dinikmati indahnya alam ini, semakin kita mendekat pada Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia yang kau ciptakan, ya Allah. Subhanaka faqina adzabat nar. Maha suci engkau, ya Allah. Jauhkan aku dari api neraka. InsyaAllah, dengan cara kita bertafakur, bertadabur terhadap alam, akan semakin mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.